Mami masak apa tuh? Masak nama. Let. Nama pandok Mami. Ini dapur baru kamu. Mami ngambil kuali, letak dalam dapur. Mami pergi petis, ambil benda masak. Mami tutup. Yes, Mami jalan. Tadi memakai internet buatku kan? Kan mami itu. Ini lagi. Mami letak minyak. Minyak banyak. Mami. Mami letak namanya uten namanya. Kumeku sampah kita ada. Mami ngambil uten namanya. Mami nuang garam ke bawang ke namo. Mami tuang dalam minyak. Buri pipi. Mami goyang-goyang. Mami goyang-goyang. Mami jalan-jalan ngambil telur. Mami ngambil telur. Mami mecah kuali, tuang agak kuali, buat dalam tuh sampai ya. Mami letak air, mami goreng-goreng, jadilah undang. Ini ya kan mami masak sup undang. Perasa apa? Saya tak tahu benda haha masak pun. Saya cuma pandai masak mimi. Telur saya belum diajak oleh nenek. Pas tu ayam goreng. Pas tu ikan asin. Enggak aku makan. Ni ajak tinggal. Pas tu masak sup. Au ketam. Titit salah. Sayur sawi. Semua nama makanan tentu aneh-aneh. Adanya orang kata brokoli namanya brokati. Akhirnya aku ngasih tip buah namanya buah naga. Sedangkan ya bukan naga. Wah naga. Mami lah gerak ni aku nemu jam. Jam pun jam 3 pagi. Tentu dah ni mah. Nanti main telefon dah. Ina nak? Okay, bosku. Ina nak mati ambil dedi. Eh, tengah malu-malu. Simpan aku dalam bantal. Haha. Letak garam. 1 gram ke? 1 gram dan nama ke? Letak namanya di garam kedua. Nama aku, aku dah nemu utai. Masak-masakkan lagi. Aku cuma nemu garam. Sayur-sayur. Telur. Mami letak apa itu? Takkanlah letak snack dalam itu juga. Kamu jangan kacau lah YouTube. Sampai habisnya. Menjadikan sup kamu menjadi sedap.
sedap macam. Kalau bagi saya tak suka sayur langsung. Brokoli pun sudah takut saya. Sayurnya kesukaan lah saya cangkok saja, itu saja. Simpan saya. Okay.